Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sikintiso. Kali ini ada pasien felin kalisi virus pada kucing. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan atau pileknya pada kucing. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan vaksinasi. Tanda-tanda yang paling sering terlihat adanya leleran dari hidung, dan bila dibuka di bagian terlihat di bagian dalamnya terlihat kemerahan. Pada bagian mulut, di situ akan ada kemerahan pada gusi, bisa juga pada lidahnya atau pada palatum atau di atas langit-langit. Dan meskipun menyerang saluran pernafasan, tanda yang paling sering muncul atau terlihat adalah di bagian mulut, di mana di situ terdapat peradangan di area mulut, juga terjadi sariawan di rongga mulut, mungkin juga di lidahnya, kemudian juga kadang di telinga terdapat radang di telinga, kemudian tadi terlihat di mata sebelah kanan juga mengalami keradangan. Peradangan ini bisa menjalar ke bawah, jadi di daerah mulut, nanti bisa turun ke saluran pencernaan bagian atas. Hal ini akan menyulitkan untuk makan dan minum, tetapi prinsipnya bahwa kucing tersebut harus diberi makan dan minum, bisa diencerkan makannya pakai yang basah diencerkan, kemudian minum juga harus diberikan. Obat yang kita berikan kali ini adalah dengan anti radang, juga diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder terjadi supaya tidak memperparah kondisi. Obat untuk sariawan juga boleh diberikan untuk mempercepat kesembuhan. Hal yang penting lagi adalah pisahkan yang sakit dari yang lainnya, karena ini bisa menular ke kucing yang lainnya. Hal yang paling penting dilakukan adalah untuk melakukan pencegahan. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan salam kucing kita yang sehat. Salam.